Yeay, hari ini Sabtu 6 Juli 2024, final episode ke-6 Boboiboy Galaxy Windara akan ditayangkan. So, sebelum menonton, di sini saya ingin menyampaikan dan membahas sedikit seputar final episode ini. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu guys, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar Boboiboy di channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja, ini dia. Wah, gak kerasa ya, udah berakhir aja Boboiboy Galaxy Windara. Cepet banget gak sih, udah final episode-nya aja. Perasaan kayak baru kemarin episode pertamanya dirilis. Ya, antara seneng dan sedih sih. Senengnya itu pada final episode ini, kita akan menyaksikan kemunculan kuasa tahap ketiga Boboiboy Beliung. Kalau sedihnya, ya sedih aja gitu, ceritanya udah selesai. Dan kita akan menunggu lagi selama 6 bulan untuk menyaksikan kembali art selanjutnya Boboiboy Galaxy Dewi Fusion. Ngomong-ngomong soal Dewi Fusion, jadi pada art ini nanti akan ada kemunculan dua kuasa fusion, yaitu Boboiboy Gentar dan Boboiboy Sopan. Nah, pada art Windara, Monster sudah mencicil cerita untuk art Dewi Fusion ini melalui scene Adudu yang sering muncul dari episode pertama hingga keempat. Jadi walaupun Adudu dan Prop tidak ada kontribusinya di art Windara, kemunculan dia di art ini bukanlah tanpa sebab. Jadi Monster ini sudah memulai kisah perjalanan untuk art Dewi Fusion. Jadi kan si Adudu ini memerlukan chip microchop untuk memperbaiki jam teleportasinya itu. Namun, ia harus pergi ke tempat di mana pembuatan chip tersebut berada, yaitu di kilang Newbot. Nah, di komik, art selanjutnya itu memang ada kaitannya dengan kilang Newbot. Tapi di versi komik, di sini Adudu pergi ke kilang itu dengan tujuan ingin mencuri Power Sphera. Nah, kalau untuk versi animasi nanti, Monster sudah mempersiapkan tujuan Adudu pergi ke kilang Newbot dengan bertujuan mencari chip alat teleportasinya. Entah belum tahu gimana cerita selanjutnya. Kalau pada versi komik, nantinya Adudu dan Boboiboy ini bekerja sama. Lalu apakah di versi animasi nanti akan sama? Boboiboy dan Adudu ini akan bekerja sama. So, mungkin kita lihat aja nanti. Oh iya, by the way, nanti di final episode ini akan ada ending credit scene-nya. Kemungkinan besar ini menampilkan cerita untuk art Dewi Fusion. Entah apa, saya juga belum tahu pasti karena ini merupakan babak rahasia. So, kita lihat aja nanti. Lalu untuk berakhirnya Arch Windara ini, saya harap kalian jangan berkritik atau protes berlebihan mengenai desain Boboiboy Beliung dan iklannya yang banyak banget. Please deh, nggak usah begitu. Hargailah yang ada, karena membuat animasi itu tidaklah mudah. Nggak usah banyak protes sana-sini, Monster tuh udah bekerja keras di balik layar. Nggak segampang nonton 20 menit terus selesai. Terus buat yang protes iklannya kebanyakan, mending kalian nonton di Netflix aja deh yang nggak ada iklannya. Tapi ya gitu, harus bayar. Kalau gratis, ya di YouTube wajar banyak iklannya. Monster juga butuh pemasukan melalui merchandise yang mereka jual. Dana yang terkumpul tentunya untuk memproduksi lagi animasi gratis yang bisa kita tonton nantinya. Ya itu sih menurut saya ya. Saya hanya menyarankan aja. Kembali lagi ke kalian, terserah mau berpendapat gimana, itu memang hak kalian. Asal disampaikan dengan cara yang baik, sesuai porsinya, jangan berlebihan. Oke, itu saja hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang gak enak di hati teman-teman. Baiklah, bila teman-teman ada saran atau request pembahasan untuk konten selanjutnya, bisa juga ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya buatkan kontennya. Oke, jangan lupa klik like videonya kalau kalian suka. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Thank you.